ופין, לעניין יש חיי פין. אה, אתה רוצה רוצה. אה, 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 Saksikan episod baru Upin dan Ipin sepanjang cuti sekolah ini. Setiap hari jam 5.30 petang hanya di TV 9. Hai, saya Upin dan ini adik saya Ipin. Betul-betul. Ini kisah kami berdua. Kau dah lupa ke? Ini kisah kami semua. Hai. Kami satu Malaysia. Bahagian satu. Sini. Jaga. Basuh tangan dulu. Sedap ni. Ha, makanlah. Mail, basuh tangan betul-betul. Anak kena sepatu. Baiklah, Opa. Apa yang kena? Hei! Ha, marilah kita main. Saya sudah ada. Tengok. Kecil senapang kau. Mana aku dapat?
Ini adik saya punya. Dia sedang menangis di rumah. Mari main. Haiya, sudah habis main, Ma. Sekarang makan. Hah, iya kah? Tak apalah, saya makan juga. tepi-tepi. Makanlah, Jajit. Cuba kau cicah dengan gula. Aku nak suka makan ubi rebus ni. Sedapnya apa? Apa ni? Ni lah ubi rebus. Sedap. Takkan kau tak pernah makan? Mak aku pun ada jual ni. Tapi bukan rebus. Ubi goreng. RM2. Uish, mahalnya. Memanglah. Seketul besar ni. Ya betul. Kau nak cuba? Nanti aku bawa. Bagi aku sikit. Tak sedap pun. Tak sedap? Ha, inilah yang upah makan masa zaman Jepun dulu. Sedap tak sedap? Telan aja. Telan. Burger lagi sedap. Papa, kenapa masa dulu makan ubi kayu rebus je? Nasi tak ada ke? Tak ada. Jangan malu, makan je. Ayam goreng pun tak ada. Masa tu, beras tak ada. Orang tak ke sawah sebab takutkan Jepun. Jadi, orang makan ubi kayu. Pokok ubi kayu ni senang hidup. Tak payah nak jaga-jaga. Susah kalau negara berperang. Sekarang tak perang lagi ke, Opa? Sekarang dah aman. Negara kita kan dah merdeka. Kalau perang, boleh makan ini selalu. Sedap juga. Aku tak nak perang. Perang tak jaya yang guling. Peranglah bagus. Boleh main tembak-tembak selalu. Bang, bang!